Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membuat tutorial desain web sederhana dengan Bootstrap. Seperti inilah tampilannya. Dan apa saja yang kita butuhkan? Pertama itu folder CSS, lalu fonts dan folder JS, dan jangan lupa dengan gambar yang kita mau. Di mana kita bisa mendapatkan ketiga folder tersebut? Tentu saja kita tinggal buka halaman web getbootstrap.com. Di situ akan ada tombol download Bootstrap. Lalu pilih download Bootstrap lagi, maka akan otomatis mendownload folder Bootstrap yang berisi ketiga folder tersebut dalam bentuk RAR. Setelah di-download ekstrak file RAR tersebut, maka akan muncul folder Bootstrap versi 3.3.7 disk. Buka folder tersebut, maka akan ada ketiga folder tersebut. Kemudian di dalam folder tersebut, buat new text dokumen dengan nama index.html. Kemudian kopikan gambar berikut ke dalam project kita, atau bisa menggunakan gambar yang Anda mau. Edit index.html tersebut dengan menggunakan Notepad plus-plus atau Sublime. Lalu masukkan coding berikut ini. Karena keterbatasan waktu yang saya miliki agar video ini tidak terlalu panjang, maka saya copy pastekan coding yang sudah saya buat sebelumnya.
Thank you.
Masih bingung, kalian dapat mendownload file yang saya berikan di deskripsi di bawah. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya.